benar-benar genting sekali. Meleset sedikit bisa fatal akibatnya. Itu kan Rosie, sapi si mental yang punya bobot 1,32 ton. Wih, lihat teman, Rosie udah kayak sang bintang ya, langsung dikelilingi oleh fansnya tuh. Wede, keren banget kamu sob, bisa diandalkan di semua bidang. Kermax, keren maksimal. Tuh lihat, banyak banget kan ubur-uburnya. Ada yang transparan, ada yang warna merah, ungu, dan coklat. Ada misi penting loh. Artinya ini bukan misi yang main-main. Emangnya siapa sih yang mau kita temuin, Bun? Nah, yang bareng Bunda ini adalah tim dari penangkaran satwa liar dan pihak BKSDA Jawa Tengah Resort Cilacap. Ada buaya, Bu. Buaya. Bunda Iin kali ini benar-benar genting sekali. Meleset sedikit bisa fatal akibatnya. Jenis buaya ini adalah buaya muara. Itu loh kelompok buaya yang ukurannya paling besar di dunia dan paling ganas di Indonesia. Ngeri. Untung juga ada pihak BKSDA dan tim penangkaran buaya dauhan yang dipimpin oleh Pak Yanto. Jadi proses evakuasi buaya ini dilakukan sesuai prosedur yang aman buat manusia serta satwa. Mantul! Penyelamatan buaya akan sangat berbahaya bagi manusia bila sobat otan ini berada di air. Karena di air, mereka jadi lebih gesit. Jotan bilang si buayanya udah langsung mau lari. Kita harus mengincar area mulutnya. Di area inilah kekuatan besar seekor buaya. Wow, sobat Otan ini masih melawan. Meski sedikit berontak, buaya muara ini akhirnya bisa diamankan. Kira-kira ini kok ada buaya di sini gimana ya, Pak? Ya, bisa terbawa arus itu banjir atau piaraan orang lepas bisa jadi. Oh, kayak gitu ya. Pantes aja ya, Sob. Kamu bisa sampai di sungai warga begini. Nah, buat teman di rumah, jangan ditiru ya. Buaya bukanlah peliharaan. Justru dia harus dilindungi dengan cara membiarkannya di habitat ya. Memelihara buaya akan jadi masalah besar. Karena dia akan tumbuh semakin besar. Apalagi lepas kayak begini, bisa membahayakan semua orang. Bukan nangkapnya aja yang susah, bawa buayanya juga luar biasa ekstrim. Nah, proses evakuasi masih berjalan. Sobat Otan ini harus didata dulu oleh pihak BKSDA Jawa Tengah. Panjang buaya muara ini mencapai 2,5 meter. Jumbo banget kan ukurannya. Misalkan ada kejadian seperti ini, Bunda, warga harus tetap tenang, kemudian melaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, Bunda, atau BKSDA setempat, Bunda, agar bisa penanganan lebih lanjut seperti kali ini. Oh, kayak gitu ya, harus gercep ya, Pak. Ya. Nah, dicatat baik-baik ya, teman. Gak boleh gegabah, apalagi melukai saat menemukan buaya.
perjalanan kamu belum selesai nih sob. Sekarang saatnya kamu ditempatkan di rumah baru kamu sob. Pastinya di sini kamu akan dirawat sebaik mungkin. Waduh, jangan ngamuk sob. Otan tahu kamu udah gak nyaman. Tapi di depanmu itu loh, rumah baru kamu sob. Yuk, bisa yuk. Di kami di BKSDA, ini ada berita acara penitipan sementara satwa yang dilindungi. Jadi ini ke penangkaran Pak Yanto untuk dirawat dan dititipkan. Mohon tanda tangannya Pak. Jadi statusnya titip sementara. Iya. Sehat-sehat ya kamu sob, yang betah ya. Ya ampun bunda, emang ini buat apa sih jerami sebanyak ini? Iya Tan, ini memang harus banyak jeraminya untuk mempersiapkan buaya yang mau bertelur sih. Banyak tuh, ramah saya bawa. Oh iya, sekarang-sekarang ini kan waktunya sobat Tan ini bertelur. Mulai dari Desember hingga awal Januari. Sebelum masa bertelur, mama papa buaya akan kawin di bulan Juli hingga Agustus. Saat kawin, buaya jantan akan meletakkan kaki belakang dan ekornya di dekat betina. Nah, supaya buaya aman dan telurnya juga aman, alas jerami inilah yang dipilih. Ada banyak alasannya nih teman. Pertama, karena jerami lembab dan mudah untuk digali sehingga tidak merusak telur. Serta jerami juga bisa mengeluarkan gas yang berguna untuk menghangatkan telur buaya. Wih, jadi mirip sama inkubasi alami dong. Menaruh jerami terkadang juga bisa beresiko tinggi. Karena biasanya sang pejantan jadi sangat protektif teman. Jadi harus diamankan terlebih dahulu ya. Baru deh, setelah itu kita taruh. Awas Tan, ngeri banget Tan. Kayano, pelan. Aduh, baru aja Otan bilang. Udah ngamuk aja kamu sob. Santai. Bunda Iin cuma mau bantu betinamu loh. Itu kuat banget sob. Otan khawatir banget bunda kena mental lihat kesangaranmu. Buaya pejantannya udah kalem nih. Ayo bun, segera rapikan jeraminya. Yang tenang ya bun. Wah, tenang sob. Jangan marah-marah dong. Kita datang dengan damai loh. Otan tahu kamu sedang menjaga anakmu, tapi ini demi kebaikanmu juga loh. Tan, bunda mau ambil telur buaya. Mudah-mudahan dapat banyak ya Tan, eh? Tujuan bunda ini baik loh teman. Telur buaya diambil untuk dimasukkan dalam inkubator. Jadi penetasan telur buaya bisa maksimal. Di alam, telur buaya biasanya disimpan di bagian dalam jerami. Sekali bertelur, mama buaya muara bisa menghasilkan hingga 60 butir telur. Meletakkan telur buaya dan reptil pada umumnya gak bisa sembarangan juga loh. Tan, kalau mindahin atau ngambil telur buaya itu tidak boleh dibolak-balik. Soalnya apa? Ini sudah bentuk ada embrionya. Kalau dibolak-balik, embrionya rusak jadi mati. Ya, harusnya pelan-pelan, searah. Biasanya telur buaya akan dierami hingga 3 bulan. Selama pengeraman itu, suhu lingkungan sangat penting, teman. Bila dirasa terlalu tinggi, mama buaya akan menindih jerami agar suhunya enggak berlebih. Namun, bila suhu terlalu rendah, jeramilah yang akan membantu menghangatkan telur buaya. Wah, Otan gak sabar deh mau ketemu kamu, sob. Tapi kamu harus inkubasi dulu ya.
pindahin dulu, Pak. Betul. Ke pok yang bisa untuk ngatur kelembaban. Iya, semprot dulu biar nggak kekeringan. Nah, cukup, Pak. Teman, kalau tadi alasnya jerami, yang ini namanya pasir perlit. Ini dia yang menggantikan jerami di mesin inkubator. Pasir putih ini digunakan karena lebih steril dan gak akan busuk meski sering disemprot air. Tan, nih, telur buaya gede banget nih ya. Tuh, kita bandingin sama telur ayam ya. Nih, telur ayamnya segini, kecil-kecil. Tuh, ya. Widih, kalau ukurannya dibandingin sama telur ayam, emang jauh banget ya. Satu telur buaya bisa mencapai 2 kali lipat besarnya telur ayam. Mantap jiwa. Come on, Bun, masukkan ke inkubator. Sekalian yuk kita lihat yang udah lahir duluan. Nah, setelah 3 bulan dalam inkubator, sekarang kita lihat hasilnya ya. Wah, Sobat Totan sudah menetas, teman. Lucu. Lucu maksud Totan. Waduh, sepertinya mereka kesulitan keluar dari cangkang telurnya. Ayo, Paman, tolong dibantu dulu Sobat Totan. Nah, sekarang kamu bisa bebas tuh menikmati dunia. Selamat datang di kehidupan. Nih, Tante. Meskipun masih kecil, giginya sudah banyak nih, Tante. Nih. Buayanya tuh penuh nih, rapih nih ya. Wih, masih bayi aja gigi kamu udah penuh ya, Sob. Sangar. Gigi-gigi buaya sudah muncul bahkan sejak Sobat Totan ini menetas. Tuh lihat kan di sekitar rahangnya, penuh gerigi. Gigi ini akan terus berganti atau tanggal hingga 50 kali semasa hidup buaya. Jenis gigi yang terus berganti ini dikenal dengan nama gigi polyphyodon. Gigi buaya sangatlah penting, teman. Selain untuk menangkap dan menggeret mangsanya ke air, gigi buaya juga membantu anak buaya untuk merobek cangkangnya ketika menetas. Meski giginya padat, tapi kamu sebenarnya punya lidah nggak sih, Sob? Atau ada yang tahu di mana lidah buaya? Ada di depan rumah, Tan. Di depan rumah? Itu mah beda ya. Buaya sebenarnya punya lidah, teman. Hanya saja organ ini sangat kecil dan tertutup selaput di ujung mulutnya. Pantesan kamu gak bisa melet ya, Sob. Bunda, ngapain, Bun? Kok anak buaya ditaruh deket muka? Dengar gak kan bunyinya, kan? Tuh, nah. Ya, kayak anak kodok sawah. Bunyinya kan? Wah, Sobat Totan ini badan boleh bengis, tapi suaranya manis. Anakan buaya memang sudah bersuara dari saat menetas, teman. Suara inilah yang memberi tanda ke mama buaya kalau mereka sudah lahir. Langsung deh, sang mama akan sigap membuka jerami untuk mengeluarkan sang bayi. So sweet. Sapinya banyak banget. Udah gitu gede-gede banget lagi. Kalian lagi pada kopdar atau arisan sih? Teman, sapi-sapi ini berkumpul di pasar hewan Boyolali untuk mengikuti kontes. Tapi ini bukan kontes kecantikan ya. Ini adalah kontes sapi dengan bobot terberat. Wadidaw! Kontes ini rutin diselenggarakan oleh APSI atau Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi bagi peternak sapi, kontes ini juga menjadi momen bagi para peternak untuk melakukan transaksi jual-beli. Wah, kontes bisa sekalian cuan ini sih namanya. Stop, Paman Editor. Sapi yang itu kayaknya Otan gak asing deh. Kayak pernah lihat.
Hehehe, itu kan Rosi. Sapi simental yang punya bobot 1,32 ton. Wah, ternyata Rosi ikut lagi di kontes Apsi Boyolali 2024 ini, teman. Akankah Rosi mendapat gelar juara bertahan kali ini? Kita lihat saja nanti. Lo? Kok Rosi dan teman-temannya dikasih handuk sih, Paman? Memangnya mereka habis mandi ya? Walah, ternyata Sobat Otan ini diberi handuk basah untuk menstabilkan suhu tubuh mereka, teman. Lokasi kontes yang penuh sesak di siang hari bolong memang membuat suhu jadi meningkat. Nah, supaya Sobat-Sobat Otan ini tetap rileks dan tidak mudah stres, mereka diberi handuk basah ini agar lebih rileks. Selain diberi handuk basah, Rosi juga dimandikan supaya kinclong saat penimbangan. Kayak Otan gitu deh. Teman, kali ini Rosi ikut kontes di kelas ekstrim bebas. Kelas ini adalah kelas yang paling ditunggu-tunggu dan sangat bergengsi. Karena sapi dengan bobot terberatlah yang bisa jadi juara. Sepertinya Rosi sudah dipanggil tuh. Ayo Sob, segera menuju timbangan. Wih, lihat teman. Rosi udah kayak sang bintang ya. Langsung dikelilingi oleh fansnya tuh. Gaswat, Otan bisa kena salib nih. Otan gak salah lihat kan? Bobot si Rosi sekarang mencapai 1,361 ton. Wah, kermak Sob, keren maksimal. Selain menjadi juara bertahan, Rosi juga merupakan satu-satunya sapi yang punya bobot di atas 1,3 ton di kontes kali ini, teman. Juara. Oh iya, walaupun memiliki bobot di atas 1,3 ton, tetapi Rosi masih sangat lincah dan sehat loh. Kalian ingat gak waktu Otan berkunjung ke kandang Rosi yang ada di Bekasi? Di sana Rosi pamer kelincahannya saat bermain di lapangan. Dengan semangatnya, ia menyeruduk jerami sebagai mainan. Gak sangka kan kalau sapi jumbo bisa selincah ini? Tidak semua sapi bisa mencapai bobot seperti Rosi ini, teman. Karena selain faktor genetik dan jenisnya, ada ciri khusus yang bisa kita lihat. Pertama, dilihat dari kakinya. Jika ukuran kakinya besar, maka ia berpotensi untuk bisa mendapatkan bobot maksimal karena bisa menopang badannya yang besar. Selanjutnya adalah kulitnya. Jika kulitnya masih longgar seperti ini, itu artinya tubuh sapi masih bisa lebih berisi. Tapi jika sudah padat seperti ini, itu tandanya sapi sudah mencapai bobot maksimal. Dan semua faktor-faktor ini ada pada Rosi, teman. Jadi nggak usah khawatir terhadap Rosi ya. Semua sudah dipastikan aman kok, cuakep. Selain kontes penilaian bobot, ada juga nih lomba yang menjadi ajang untuk kekuatan sapi. Salah satunya adalah karapan. Lomba unjuk kekuatan ini gak kalah seru loh. Yuk kita lihat lombanya. Berangkat Paman Editor! Bisa sampai finish lebih awal. Wush, seru banget nih teman. Meskipun ini masih ajang latber atau latihan bersama, tapi auranya seperti perlombaan yang sesungguhnya. Para peserta latber terus memacu sapinya dengan kecepatan tinggi, seperti nggak mau kalah gitu. Posi lumba japi, yaitu olahraga tradisional karapan sapi ala warga Sigi, Sulawesi Tengah. Tradisi ini awalnya diadakan setelah musim panen sebagai bentuk rasa syukur. Namun seiring berjalannya waktu, posi lumba japi akhirnya menjadi kegiatan rutin. Sampai-sampai menjadi ajang hiburan bagi masyarakat Sigi loh. Jadi jangan heran ya kalau ketika lomba ataupun sedang latihan bersama seperti ini, penontonnya pasti ruame pul. Oh iya, bedanya karapan ini dengan tempat lain ada pada jokinya, teman.
Jika daerah lain dipacu oleh satu joki, di sini jokinya ada dua. Mantap gak tuh? Gak cuma itu aja, di sini juga gak menggunakan alat bajak atau kalela seperti yang ada di Jawa. Tapi mereka menggunakan gerobak khusus yang bisa dinaiki oleh kedua jokinya saat memacu sapi. Keren! Dalam lomba ini biasanya terdapat beberapa kategori berdasarkan ukuran sapinya. Mulai dari anakan sapi, sapi sedang, sampai ukuran yang besar seperti ini ada juga loh. Mereka akan dilombakan sesuai kelasnya masing-masing supaya lebih adil. Hotan sih setuju. Walau beda kategori, tapi bukan berarti anakan sapi lebih lambat dibandingkan sapi besar lainnya ya. Anak sapi bisa berlari lebih cepat karena memiliki bobot tubuh yang ringan. Selain itu, postur tubuhnya yang kecil membuat mereka semakin lincah untuk bergerak. Apalagi kalau anakan sapinya lahir dari indukan yang pernah juara. Beuh! Langsung ngacir kayak pakai turbo. Oh iya, selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, para warga juga bisa melakukan transaksi jual beli sapi milik mereka. Dengar-dengar nih, harganya bisa sampai puluhan juta. Ngeri ya. Sapi-sapi yang biasa digunakan untuk karapan ini adalah jenis PO alias peranakan ongol. Keunggulan sapi PO ini antara lain tahan terhadap panas, punya fisik yang kuat, pertumbuhan yang cepat, serta mudah beradaptasi di berbagai lingkungan. Itulah mengapa sapi jenis PO ini banyak dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai pedaging dan pekerja. Oh ya teman, masih belum diketahui pasti nih bagaimana awal mula tradisi ini ada di Kabupaten Sigi. Tapi ada yang bilang kalau tradisi ini lahir dari kebiasaan para pemilik sapi yang suka memacu gerobak sapinya. Maklum saja, hampir sebagian besar masyarakat di sini kan berprofesi sebagai petani. Nah, gerobak sapi inilah yang menjadi kendaraan mereka saat mau bepergian ke kebun atau sawah. Wah, ini sih wajib dilestarikan ya. Karena selain menjaga tradisi, kita bisa ikut mengurangi polusi udara. Cakep gak tuh? Teman, selain digunakan untuk lomba karapan, sobat Totan ini juga dimanfaatkan sebagai alat mobilitas. Gak cuma buat takut-takut barak saja, tapi sapi ini juga sering digunakan untuk wisata keliling kampung. Jadi sapi juara tentunya dibutuhkan latihan dan perawatan khusus teman, seperti sapi milik Paman Tian ini. Selain melakukan latihan rutin 2 kali dalam seminggu, Paman Tian sering mengajak jalan sapinya agar terbiasa dengan keramaian. Selain berolahraga, sapi-sapi ini juga harus sering dimandikan ya, soalnya di Kabupaten Sigi cuacanya terbilang panas dan kering. Kondisi ini dapat membuat suhu tubuh sapi jadi meningkat, sehingga rawan dehidrasi. Selain pakan hijauan, sapi-sapi ini juga rutin diberi jamu, teman. Jamu yang terbuat dari rempah-rempah ini sangat bermanfaat untuk kesehatan dan ketahanan fisik sapi. Ibaratnya, mereka dirawat layaknya atlet sungguhan. Gayamu, sob! Oh iya, ramuan herbal ini juga sangat baik loh untuk pencernaan sapi. Katanya sih, ramuan ini bisa membuat sobat Totan ini bisa mendapatkan bobot yang ideal. Kenapa mobilnya, Bang? Rusak, Bang. Mau ditarik? Ya, mau ditarik, kita tolong. Oh iya, boleh. Nanti ditarik. Wah, ini sih namanya gerobak sapi serbaguna ya, teman. Gak cuma digunakan untuk lomba dan angkut barang saja, tapi sobat Totan ini juga bisa diandalkan saat ada yang membutuhkan. Kalau begitu, ayo sob, lekas kita bantu paman itu. Ayo, semangat sob. Wedeh, keren banget kamu sob, bisa diandalkan di semua bidang. Keren maks, keren maksimal. We'll be right back.
yang tak memiliki tulang belakang. Ukurannya juga beragam, mulai dari 2 cm sampai 2 meter, teman. Ada sekitar 3.000 spesies ubur-ubur di dunia. Memang, ubur-ubur ini merupakan salah satu hasil laut yang ada di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. Jumlahnya juga sangat berlimpah tuh, dan ukurannya juga besar-besar. Sekarang Otan jadi tahu deh, ternyata seperti ini tuh cara panen ubur-ubur laut. Mereka menggunakan kapal besar yang sudah dimodifikasi dengan tambahan beberapa peralatan untuk mengangkat hasil tangkapannya. Biasanya, jaring atau pukat ini diturunkan 2 kali dalam sehari, pada pagi dan sore hari, teman. Nah, kalau sekarang kebetulan kita dapat melihat langsung proses panen ubur-uburnya. Tuh lihat, banyak banget kan ubur-uburnya. Ada yang transparan, ada yang warna merah, ungu, dan coklat. Oh ya teman, sobat Otan ini juga biasa disebut jellyfish. Penamaan jellyfish juga sudah ada sejak tahun 1796. Kenapa? Ya karena selain bentuk dan teksturnya yang mirip sama jelly, dia juga bisa berenang ke sana kemari seperti ikan. Tuh lihat, mirip seperti lonceng atau payung agar-agar kan? Tubuhnya berdenyut, lalu memiliki tentakel yang dapat menyengat dan digunakan untuk menangkap mangsanya. Loh, Kak Monik sama Kak Emma ngapain? Jangan macam-macam loh dengan sobat Otan yang satu ini. Mereka tetap berbahaya meskipun sudah mati. Ubur-ubur memiliki tentakel beracun dan kemampuan menyengat walaupun kondisinya sudah mati. Ayo cepat lepas, Otan gak mau kalian kenapa-kenapa. Kok mereka malah kegirangan gitu sih? Emangnya gak menyengat, Kak? Otan lupa, ubur-ubur yang dipanen ini kan untuk konsumsi. Ya pastinya mereka tidak memiliki sengat dan racun berbahaya di dalam tubuhnya. Ada beberapa jenis ubur-ubur yang ada di Laut Tarakan. Namun yang paling umum adalah ubur-ubur cendol dan ubur-ubur api. Ubur-ubur cendol adalah ubur-ubur yang kita panen ini, teman. Dia tidak memiliki sengat, sehingga bisa kita pegang-pegang seperti ini deh. Sedangkan ubur-ubur api adalah ubur-ubur yang berwarna coklat kemerahan. Dinamakan ubur-ubur api karena dia punya efek panas ketika kita memegangnya. Jenis ini tidak kita ambil ya teman, karena cukup berbahaya. Seperti kita ketahui, walaupun ubur-uburnya sudah mati, tapi kemampuan menyengatnya tetap bisa bereaksi ketika terkena sentuhan apapun. Ya teman, ubur-ubur merupakan salah satu hasil laut Tarakan yang cukup menjanjikan. Tapi siapa sangka kalau dulu ubur-ubur menjadi salah satu hama bagi para nelayan. Pertumbuhannya yang sangat cepat membuat populasi ubur-ubur tak terkendalikan. Bahkan sampai mengganggu aktivitas para nelayan ikan dan juga para pengunjung pantai yang ada di sekitar Tarakan. Seperti kita ketahui, 98% tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Nah, ketika terlalu banyak ubur-ubur yang tersangkut jaring nelayan, maka jaring tersebut bisa rusak karena tidak kuat menahannya. Namun, setelah adanya ekspor ubur-ubur ke luar negeri, pertumbuhan ubur-ubur di Laut Tarakan jadi dapat dikendalikan. Tidak ada lagi jaring nelayan yang rusak. Pantai wisata juga bersih dari ubur-ubur. Dan yang terpenting, ubur-ubur dapat jadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar.